Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku mau share tips kebersihan lagi ya. Nah, yang mau aku bersihkan kali ini tuh Magicom alias rice cooker. Tapi ini bukan punya aku ya teman-teman, melainkan punya anak-anak yang ngisi sementara rumah yang ada di pondok pesantren. Nah, untuk sementara kan sebelum ada asrama, ada saudara yang sekarang itu tinggal di pondok pesantren. Mereka itu sambil kuliah. Nah, kemarin tuh aku lihat magicomnya ternyata kotor banget teman-teman, karena memang yang dibawa itu bekas dari kosan mungkin. Nah, hari ini tuh aku suruh supaya dianterin aja ke rumah, mau aku cuciin. Sambil nunggu magicomnya itu datang, aku beresin dulu nih jadwal harian bebersih di rumah aku. Nah, ini tuh magicomnya mau langsung aku bawa ke dapur ya teman-teman, dan segera aku bersihkan supaya nanti bisa dibawa kembali ke pondok pesantren yang di atas. Maklum aja ya, yang punya ini tuh anak cowok, paling juga yang dibersihinnya itu dalamnya. Jadi wadah nasinya aja yang dibersihkan, kalau dalam sama luarannya itu kayaknya nggak pernah dibersihkan ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini bagaimana dalamnya. Kalau dilihat-lihat, sepertinya ini nasi baru habis ya teman-teman. Nah, kita lihat dalamnya. Subhanallah ya teman-teman. Ini tuh kotoran yang udah nempel sampai jadi karat. Nah, kemudian karena jadi karat tadi, sehingga bisa merusak lapisan-lapisan ininya. Jadi, untuk teman-teman yang punya magicom harus benar-benar dirawat ya supaya lebih awet. Nah, jadi akibatnya begini ya teman-teman, ketika magicom itu nggak dirawat jadi cepat rusak kayak gini nih. Nah, ini juga apa nih, ini tuh bekas nasinya itu udah lama kayaknya jatuh ke situ. Ini kalau pakai mikroskop ya teman-teman, kayaknya bakal banyak hewan-hewan ini di sini. Ya Allah. Untuk dalam magicom ini sebenarnya bukan kotoran, ini merupakan karat yang udah menggerogoti lapisan dari magicom sehingga itu tuh rusak teman-teman. Nah, kalau yang ini memang kotor, ini sepertinya bisa dibersihkan dengan citron, karena di sini yang aku mau pakai itu bahannya citron ya teman-teman. Nah, kemudian ini nasinya, sepertinya ini nasi itu udah beberapa kali gitu tumpah ke situ sampai enggak dibersihkan. Untuk luarannya ini bisa sama citron dibersihkan. Nah, teman-teman, ternyata mudah sekali untuk membersihkan semua ini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya magicom yang kotor, yang seperti ini, hayuklah dibersihkan supaya indah dipandang dan juga sehat. Nah, ini bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan, kita membutuhkan lap. Lapnya itu yang menyerap, kemudian ini lap yang biasa. Kalau yang kecil-kecil ini nggak menyerap, cuma nanti yang akan dibasahin gitu. Nah, aku juga udah sediain air panas dari termos aja. Kita langsung masukkan citrunnya ke dalam wadah. Ini aku pakai gayung aja ya teman-teman, biar praktis. Masukkan aja, aku makainya itu cuma satu citrun kayak gini. Nah, setelah itu campur dengan sabun cuci piring. Tambahkan air panas.
air panasnya itu dikasih air dingin ya supaya jadi hangat. Jangan lupa juga pakai sarung tangan. Karena yang sudah aku ceritakan di video-video yang lalu ya teman-teman, pengalaman aku menggunakan citrun itu ke tangan jadi mengelupas gitu. Jadi walaupun aman, sebenarnya aman, dimakan juga aman ini citrun, tapi ke tangan itu suka kasar. Lama-kelamaan suka ada mengelupas-mengelupas gitu ya. Nah ini aku sudah mulai. Jadi cara membersihkannya itu bukan dicuci menggunakan air yang basah gitu. Cukup sponnya itu dicelumkan ke air sabun yang sudah dikasih citrun tadi. Kemudian diperas, jangan sampai basah. Karena Magicom ini kan alat elektronik ya, takutnya basah kemudian kena ke mesin listriknya itu nanti mati, nggak bisa digunakan. Nah kalau cara aku ini pakai spon, sponnya dibasahin pakai sabun, kemudian langsung aku elap menggunakan elap. Tapi elap ini elap kering gitu ya teman-teman, jadi beberapa kali ini ngelapnya. Nah bersihnya juga pakai elap itu sendiri. Untuk kotoran-kotoran yang susah bisa juga kita gunakan sikat, sikat gigi bekas. Nah kita sikat-sikat aja. Nah ini bagian dalamnya, karena memang itu bukan kotoran teman-teman, itu tuh bercampuran antara kotoran dan karat. Aku bersihkan, aku gosok-gosok supaya kotorannya itu terangkat. Tapi kalau karat itu nggak bakalan, kalau karat yang sudah menggerogoti wadahnya itu susah ya teman-teman, itu nggak bisa dibersihkan karena memang itu lapisannya yang udah kena. Makanya sedari sekarang Magicom itu harus dibersihkan sampai ke dalam-dalamannya, karena lama-kelamaan itu kotoran numpuk di situ, nanti bakalan ngerusak juga. Nah ini setelah tadi menggunakan citrun, air sabun sama citrun, kemudian pakai air hangat, lapnya dicelumin, jangan terlalu basah. Jadi lapnya itu harus diperas, setelah itu dipakai kain kering seperti ini. Jadi nggak terlalu basah kuyup gitu ya mencucinya. Nah kalau misalkan kotorannya itu masih membandel, terus ulang-ulang saja pembersihannya itu. Di sini aku nggak merendam lama, aku langsung aja dikasih sabun kayak mencuci piring aja teman-teman. Cuma ini nggak pakai air yang banyak itu, jadi airnya itu cukup dielap. Lapnya juga diperas sampai benar-benar nggak terlalu banyak air. Nah untuk tutup atasnya aku juga nggak tahu, itu nggak bisa dibuka, nggak tahu cara bukanya kayak gimana. Tapi yang penting ini aja yang terlihat ya teman-teman. Dan membersihkan Magicom kali ini tuh nggak ngebongkar sama sekali. Jadi nggak ada yang dibongkar, di sini cuma dibersihkan permukaannya aja sama dalemannya itu. Kalau misalkan teman-teman untuk membersihkan Magicom yang di rumah yang nggak terlalu kotor seperti ini, bisa aja menggunakan air hangat gitu ya teman-teman. Bisa seperti ini caranya, gampang. Nah kalau untuk citrun memang sudah terbukti sekali dalam membantu kita membersihkan. Apalagi aku itu sudah banyak sekali pengalaman pribadi saat menggunakan citrun. Citrun ini bisa membersihkan peralatan di dapur yang gosong-gosong gitu ya teman-teman. Selain itu juga kalau misalkan teman-teman punya bak mandi yang kotor, tinggal masukin aja citrun ke dalamnya. Gak perlu digosok juga itu udah bersih loh kalau misalkan dibiarkan semalaman. Gayung yang berlumut, pokoknya cari aja video-video yang sudah aku share tentang penggunaan citrun ini, banyak sekali manfaatnya. Nah untuk bawahnya, ini karena bawahnya itu ada mesinnya gitu ya teman-teman, di situ kita harus benar-benar hati-hati, takut kena air di situ. Makanya membersihkannya itu harus dengan cara kering seperti ini. Nah alhamdulillah ini tuh udah terlihat kinclong walaupun belum selesai semuanya ya teman-teman. Kalau kita rawat perabotan kita itu setiap hari, minimalnya itu 1 minggu 1 kali kita bersihkan gitu dalam-dalamannya. Insya Allah semua perabotan itu bakalan awet teman-teman. Nah yang bikin perabotan kita itu cepat rusak itu karena
air sama kotoran itu bercampur di tempat yang kayak gini, jadi kayak kaleng gitu ya teman-teman, atau besi atau apalah disebutnya itu, aluminium atau apa. Nah, lama-kelamaan itu bakalan jadi karat seperti itu. Kalau udah jadi karat ya susah untuk dibersihkan. Nah, ini dalemannya. Sama aku bersihkan menggunakan lap yang basah. Setelah menggunakan lap basah, kemudian menggunakan lap yang kering. Sekali lagi, jangan disiram pakai air. Nah, ini hasilnya. Walaupun itu susah, karena memang itu tuh bukan kotoran, jadi susah untuk dibersihkan. Tapi kalau untuk kotoran-kotorannya sendiri udah bersih, sama sekali nggak ada ini kotoran. Nah, ini untuk luarannya pun menjadi terlihat bersinar ya sekarang. Tadinya tertutup sama kotoran sama lemak gitu. Magicom ini harus benar-benar selalu diperhatikan ya kebersihannya. Ini kan tempat kita masak. Setiap hari makanan pokok kita itu dimasaknya di sini gitu, teman-teman. Jangan sampai kejadian seperti ini. Nah, ini sepertinya memang magicomnya juga udah lama sih. Untuk sementara, jadi di atas itu di pondok pesantren aku kan belum ada asramanya, tetapi udah ada rumahnya gitu, teman-teman. Nah, daripada kosong, ada anak-anak yang anak kuliahan gitu, mereka diam di situ, kemudian bisa mengaji juga. Hitung-hitung mereka itu murid pertama di pondok pesantren. Nah, di sini aku lanjut membersihkan dalemannya. Kalau ini sih udah bersih, kayaknya setiap hari juga mereka bersihkan. Jadi kalau laki-laki itu memang terlalu simpel gitu, teman-teman. Mereka itu cuma membersihkan ya yang biasa dipakai aja gitu. Padahal itu luaran sama atasnya juga pada kotor. Nah, kemudian ini ada karat di sini, mungkin karena selalu bernempel-nempel ke daleman magicom itu ya teman-teman, jadinya berkarat ke sini, pindah gitu karatnya. Nah, di sini aku pakai citrun, tabur-tabur gitu aja, pakai sabun cuci piring, kemudian digosok. Nah, ini tuh mudah banget caranya, bisa teman-teman lihat sendiri ini hasilnya, sekali gosokan itu langsung bersih. Nah, kan ini hasilnya udah bersih. Karat yang tadi nempel di sini tuh bersih. Kalau memang dasarnya itu belum rusak, pasti bisa bersih ya, teman-teman. Nah, kemudian ini di pinggirnya itu ada sama itu juga ada karat, tapi aku mau bersihkan, mau nyoba pakai odol, teman-teman. Apakah odol ini berhasil sama seperti citrun? Dan ternyata setelah digosok-gosok, memang odol juga ampuh untuk menghilangkan noda karat. Jadi kita nggak perlu beli-beli lagi ya pembersih yang mahal-mahal gitu. Ternyata yang murah-murah, yang alami dan juga aman juga bisa ya. Itu ampuh untuk membersihkan noda karat. Nah, untuk dalemannya ini aku lap-lap. Memang ya teman-teman, kalau misalkan kita habis nyuci wadah nasi dari magicom ini harus langsung dilap supaya enggak ada noda-noda airnya tersimpan di situ, supaya cepat kering juga. Nah, ini lanjut aku membersihkan dapur di sini, karena memang tadi itu cuma yang selesai itu bagian dalam rumah aja, tapi bagian dapurnya belum. Ini sekalian setelah membersihkan magicom, aku langsung aja membereskan dapur. Oh iya teman-teman, selain untuk membersihkan yang gosong-gosong atau karat-karat, citrun juga bisa loh untuk membersihkan misalkan gelas. Gelasnya itu bekas air teh, biasa air teh itu nempel di gelas. Nah, itu bisa dibersihkan menggunakan citrun. Teman-teman bisa tonton video aku yang untuk membersihkan gelas itu. Pokoknya itu benar-benar pengalaman pribadi tanpa ada rekayasa gitu ya.
Alhamdulillah ini dapurnya udah hampir selesai dibereskan, tinggal dipel dikit aja udah langsung kinclong. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.